Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Kembali channel Bang Kumis Berbagi menjumpai Anda di hari ini Selasa 26 Desember 2023. Dan perlu kami informasikan hari ini Bang Kumis ada di kawasan Pantai Carita, tepatnya di Posko Pengamanan Tahun Baru. Dan satu informasi bahwa hari ini ada satu kegiatan agenda kunjungan dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pandeglang untuk melihat posko yang memang ada di sini. Dan nanti bagaimana untuk informasi selengkapnya, ikutin terus bersama channel Bang Kumis Berbagi, media Sorotesa Indonesia dari Kecamatan Carita Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten mengabarkan. Posko Nataru, liburan sehat, liburan aman, jaga semangat. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pandeglang, Eniyati, didampingi Kepala Puskesmas Carita serta sejumlah unsur pegawai Dinkes lainnya mengunjungi pos pelayanan Natal dan Tahun Baru di kawasan Pantai Carita. Dalam kunjungannya, Kadinkes beserta rombongan disambut langsung oleh Kapolsek Carita Ibtu Turib dan sejumlah anggota lainnya. Gimana pasiennya banyak kunjungannya? Hari ini ada berapa pasien hari ini? Belum ada, Bu. Bagus. Kemarin ada. Hari Minggu kemarin ada? Oh, hari Minggu kemarin. Tidak, Bu. Kalau hari ini piket. Karena ya, beda-beda. Beda, ya. Karena timnya kan beda-beda ya. Ini adalah tim puskesmas di Kedah. Kalau besok, puskesmas mana? Besok. Oh, ya. Besok. Ada masukan Pak Kapolsek buat ini tim kesehatan? Iya, jaga kesehatan. Jadi masyarakat nggak usah jauh-jauh mencari pelayanan publik, baik itu dari sisi keamanan, ya ketertiban, kesehatan. Ada dinas perhubungan ada? Gabung dengan jasa raharja. Dengan saja jasa raharja, BPBD ada ya, semuanya. Dari PMI, luar biasa ya, mudah-mudahan, tapi kita berharap semuanya aman-aman saja Pak Kapolsek ya, semuanya. Usai melihat langsung kondisi pos pelayanan kesehatan, Kadinkes Eniyati saat ditemui sejumlah awak media, Eni mengatakan. Alhamdulillah, Dinas Kesehatan sudah mempersiapkan jauh-jauh sebelumnya. Pertama, menyiapkan posko kesehatan yang termasuk posko jaga, posko siaga, dan posko tambahan. Kami sudah menyiapkan tim yang untuk jaga di semua posko tadi. Ya, kita lakukan H-2 sebelum Natal dan nanti akan selesai di H-2 setelah tahun baru. Dan alhamdulillah tadi kami sudah melakukan monitoring dari beberapa posko yang setarnya kami dari alun-alun sampai ke ujung posko itu ke Carita ini. Semuanya standby, semuanya bersatu dengan kepolisian dan PMI, BPBD, Dinas Perhubungan, ini luar biasa, ini satu kesatuan yang memang dibutuhkan oleh masyarakat, sudah disediakan oleh kami, yaitu oleh Ibu Pati kita melalui perpanjangan kami, Dinas Kesehatan Kabupaten Pandeglang. Kapannya mudah-mudahan semua tim posko kesehatan Nataru bersama tim dari kepolisian ya dan dari yang lain ini bisa tetap melaksanakan tugas dan kewajibannya untuk tetap konsisten komitmen terus memberikan layanan kepada masyarakat ya. Dan jangan lupa kita punya harapan bahwa liburan sehat, liburan aman, dan yang jaganya tetap semangat. Kabupaten Pandeglang ada berapa posko, Bu, yang dibangun? 36 posko jaga dan siaga dan 3 posko tambahan. Berarti totalnya ada 39 posko Nataru yang sudah kita siapkan. Itu 36-nya di puskesmas masing-masing? Di puskesmas masing-masing, buka standby 24 jam. Kalau yang tiganya itu di Carita? Di Carita, di Alun-Alun, dan di Mengger. Oh, di Mengger. Ya, jadi tempat-tempat keramaian ya yang kita siapkan. Pak Kapolsek, ada tambahan? Baik, terima kasih. Terima kasih, Bu Kapis.
Jadi kami dibantu personil untuk dari dinas kesehatan membantu tugas-tugas kami di lapangan dalam rangka pengamanan Natal dan Tahun Baru untuk tahun ini 2024. Dan mudah-mudahan kami selalu bersinergitas antar instansi yang sudah mendukung luar biasa. Siang malam kami standby untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Nah, barangkali sudah ada peristiwa yang jadi sorotan publik selama menjelang Tahun Baru ini, apakah sudah ada atau belum, Pak? Kalau secara ini belum, cuma kemarin ada kecelakaan lalu lintas, tapi tidak beberapa ini, hanya luka-luka ringan dan bisa kami tangani di sini bersama dengan tim kesehatan. Untuk pantauan lalu lintas sendiri, Pak, untuk hari ini, Pak? Untuk pantauan lalu lintas, kemungkinan Pak Irfan lebih. Pak Irfan. Ya. Silakan, Pak Irfan. Kami sampaikan, terkait pantauan lalu lintas hari ini, alhamdulillah liburan Nataru masih landai untuk wilayah jalur Carita. Kemarin hanya Sabtu Minggu saja mungkin itu di weekend, dan hasil kirka kami kemungkinan untuk meningkat di H-2 atau H-1 menjelang pergantian tahun. Pak, bisa kami sampaikan juga di sini ada pos terpadu pelayanan kami, Pak. Jadi pos pelayanan terpadu ini bergabung dengan kesehatan dan pos PAM juga. Dan ini Ibu mohon ingin sampaikan bahwa pos pelayanan terpadu ini se-Indonesia hanya dibuat 20 pos. Dan untuk itu Polda Banten sendiri hanya dapat 2 di Pandeglang dan juga di Anyer untuk melayani masyarakat. Mungkin satu pertanyaan nih mewakili publik yang mau ikut Tahun Baru, biasanya pada hari H tersebut akan macet. Bisa diinformasikan kepada warga, barangkali ada jalan alternatif atau untuk masa lalu lintasnya, Pak? Siap. Untuk alternatif, kami mungkin sampaikan hanya di wilayah hukum Polres Pandeglang, Pak. Sementara ini di jalur Mandalawangi Caringin, yang saat ini masih ada pembangunan tanjakan Banganga, yang diperkirakan kemarin kami sampaikan ke pelaksana itu selesai perkiraan tanggal 28 Desember. Dan sampai saat ini belum selesai dan belum bisa dilewati oleh kendaraan roda 4, Pak. Kalau roda 2 ada di sampingnya disediakan. Seperti itu. Jadi untuk masyarakat tetap hati-hati, taati aturan lalu lintas dan taati juga himbauan petugas di jalan. Seperti itu, Pak. Oke, terima kasih. Dan perlu kami informasikan, Bang Kumis saat ini sedang berada di kawasan Pantai Pasir Putih Carita. Seperti yang Anda saksikan, jelang tahun baru nampaknya pengunjung pun sudah memadati Pantai Pasir Putih dan di beberapa lokasi pantai yang lainnya. Dan nanti bagaimana untuk informasi selengkapnya, ikutin terus langkah channel Bang Kumis Berbagi dari kawasan Pantai Carita, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, mengabarkan. Dari Bilik Siar Studio, channel Bang Kumis Berbagi, Neo TV akan selalu hadir untuk melengkapi informasi seputar peristiwa yang terjadi di Pandeglang, Banten, dan sekitarnya.